Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meinda Pancarani dari kelas 12 MIPA akan membawakan cerita berjudul Cinggelaras. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raden Putra. Dia memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Suatu hari, sang selir, sang permaisuri merasa gembira ketika dia mendapati dirinya tengah hamil. Namun, berita kehamilan sang permaisuri sudah dengan sang selir. Kemudian, sang selir membuat rencana jahat dengan bantuan tabib istana. Sang selir berpura-pura sakit. Penyakit apa derangannya menimpa sang selir, wahai tabib? Tanya sang raja. Tabib pun menjawab, sang selir keracunan makanan yang diberikan permaisuri paduka. Jawab sang tabib. Mendengar jawaban sang tabib, Raden Putra murka. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil permaisuri. Setibanya permaisuri di hadapan Raden Putra, permaisuri merasa terkejut karena dia dituduh telah mencelakai sang selir. Maafkan hamba, Paduka. Hamba tidak melakukan hal yang itu bukan selir. Percayalah kepada hamba. Hamba sedang hamil. Jangan hukum hamba. Kata sang selir. Mendengar perkataan sang selir. Mendengar perkataan sang permaisuri. Kemudian sang selir berkata, dia berbohong, Paduka. Dia mengatakan semua itu agar Paduka tidak menghukumnya. Mendengar kata sang selir, Paduka bertambah gerah. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk membuang sang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Namun, di dalam hutan, pengawal merasa gelisah karena dia tahu bahwa sang permaisuri tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya, sang pengawal membiarkan permaisuri hidup di tengah hutan. Waktu sudah berlalu, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Cinggelaras. Cinggelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani. Suatu hari, ketika Cinggelaras bermain di tengah hutan, dia menemukan sebutir telur. Dia telur tersebut diambilnya dan dirawat dengan baik. Telur pun menetas. Telur tersebut menjadi ayam jago yang gagah. Suatu ketika, ayam jago tersebut bertokoh. Kukuruyuk! Tuanku bernama Cinggelaras. Dia tinggal di tengah hutan. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Mendengar kokokan ayam tersebut, Cinggelaras terkejut.
menciptakan alasan kenapa mereka terlambat tengah makan. Mendengar alasan tersebut, Cindy laras marah. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke kota. Selama perjalanan yang dilalui Cindy laras tertantang untuk mengadu ayamnya. Dan setiap pertarungan, ayam Cindy laras selalu menang. Kemenangan dari ayam Cindy laras akhirnya terdengar Raden Putra. Kemudian Raden Putra memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Cindy laras. Dengan sang permaisuri beserta Cindy laras hidup bahagia di istana.